Modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut. Untuk tersangka pertama, yang pertama dengan modus pelaku menjanjikan kepada korban bahwa pelaku akan memberikan nilai tinggi. Kemudian pelaku juga menjanjikan akan membantu para korban dalam proses belajar mengajar. Pelaku juga menjanjikan akan memberikan barang yang para korban mau, serta pelaku menjanjikan kepada korban akan meminjamkan handphone. Meminjamkan handphone ini maksudnya karena di lokasi pondok pesantren tersebut tidak ada sinyal, ya, untuk modus tersangka pertama. Untuk modus tersangka kedua, yaitu saudara R alias E bin M, pelaku sering mendatangi para korban berkedok sebagai seorang bapak di pondok pesantren hutan TH dengan beralasan memberikan vitamin dan sejumlah uang kepada korban. Kemudian disitulah tersangka melakukan perbuatan cabul tersebut dengan alasan memberikan perhatian kepada para santri sebagai orang tua santri di pondok pesantren tersebut. Ustaz Menawi, ya?